I'm back. Babi kau eh. I'm back. Yelah, tapi orang buat TikTok kau King is back. Mana ada The King is back? Ada. Lagi hujan, lagi naiklah flight. Naik flight. Aku tunggu kat Bali nanti. Tunggu kat Bali? Maa tengok F4. Sorry doh, aku tergelak dong cakap berirama. Tak payah, sorry. Ini buat apa, sorry. Dadak lot ini akan penat-penat mak kau lah, dengan kau last hanya bisa Angela. Jangan macam tu. Lihat keberadaan HYY di bahagian bawah sentiasa mencari peluang untuk split dia punya Angela tu hero perempuan pakai nak naik rank tau. Dia masuk badan orang lain auto digendong. Fokus kepada di bahagian. Ya. Apa dia buat happy tekan first skill second skill dapat last seat. Ya. Dia tak masuk badan orang lain, masuk badan lelaki sendiri. Bapaklah, siapa lawan Suhas saya sumpahlah guys. Kenapa sih? Janganlah macam tu Syafiq. Bosan gila. Janganlah. Suhas baru masuk MPL gila. Lawan pula RSG. Memang kena ayam lah. Dia orang baru nak biasakan diri dekat MPL tu Fik. Apa rasa nak tengok yang ada fight yang kau tahu apa? Suhas orang karakal tu. Untuk fokus kepada dua lane di. Apa dia? Suhas orang karakal. Suhas orang karakal. Ah itu fight tu. Tinggi jarak dia terlalu jauh mungkin time jenis itu tak perlu dibazirkan. Tapi jujur, ya tapi jujur. Tak ada kan kadang-kadang okey jujur ni kadang-kadang menyakitkan Kim tapi kita kena cakap juga benda tu Kim kenyataan lagi faham tak? Kenyataan eh. Mereka akan memberitakan untuk pasukan. Perlu naik ayam tu. Begitu Siti Nursana perlu lebih berhati-hati lagi. Okeylah Angela dari PE hero pelik video tak guna gak betul. Itulah aku cakap. Aku tengah backup user Angela ni. User Angela sebab total lockdown boleh dikepit celah dinding itu yang kita tidak mahukan. Berpasukan Suhas Esport. Ayo Suhas Esport bangkit untuk bertahankan taruh anda. Acah je Fit dia pun kena bantai. Damage yang dihasilkan ke semua. Kurang bantai. Fit pakai Granger tau bantai Suhas. Yang MVP buat tu 23,000. Korang elok sikit. Dia telah keluarkan. Bagi pendapat saya The King is back dia kata. Masih diberikan. Janganlah petik dengan benda tu ni. Iyalah aku ingat lagi benda tu tu. Ada kau buka topeng kau, kau buka mask kau, King is back. As interview. As interview. Iyalah Jai. Nah minggu depan pengal lah. Tak main. Tak main lah betul. I'm back. Babi kau eh. I'm back. Yalah, tapi orang buat TikTok kau King is back. Mana ada The King is back? Ada. Itu itu konten TikTok fi. Optimization untuk pasukan RSGMY terlalu banyak. Namun begitu yang diperlukan oleh pasukan Suhas adalah pastu tak ada confident macam budak tadi ke tak ada confident amok reveal kenapa aku tak main. Bila pasukan RSGMY ini melakukan kesilapan pasti mereka akan cuba untuk tahu-tahu kita borak-borak dah nak end the game ni ni. Tadi lah satu borak kan. Lot dah masuk lah tu. Tahu main baru. Iya tu. Cuba untuk mencari. Tadi bukan Lot tengah masuk ke tadi aku tengah borak tu. Ini Lot baru ni. Kau dah kata late game. Late game suas benar. Ni dah late game ni. Dia orang salah di game ni. Memberikan salam. Demon. Jangan sampai aku judul. Sebab caw dia tak jadi. Ini tekanan yang cukup caw razim. Kalau aku jujur habis. Kalau aku jujur ni je. Aku tak tahu. Kalau korang nombor. RSGMY.
jalan, hanya satu taret yang ingin dijatuhkan. Realm Revelation telah dibentangkan. Tinosana petrified akan masuk. Tak kena if. Ketinggalan empat. Hai, mana momen? Taret di akan dijatuhkan seketika waktu itu. Razin tu ulti flicker. Sangat-sangat baik terkena bocoran dari Lai. Terlekat. Terpaksa untuk Joshua keluar. Walaupun ada Vistin dan satu terkorban. 4 kill bagi pasukan Swazi Sport kali ini. Ligaza akan dikorbankan. Double kill untuk jadi Amunon. 4 gugur. Ikimon saja yang ada. Adakah ini terlalu Ikimon nak buat apa main Ikimon? Menemukan kemenangan. Ada Izanami. Ikimon saja cukupkan dia untuk bertahankan base. Kok Pak beri ya siap? Mana lagi badut ki? Iblis ke give fame Suhas top 1, 2, 3? Mana king badut? Give fame badut. Masih lagi boleh menyelamatkan kristal ini. Tak, sepatutnya Suhas awal-awal, daripada awal dia kena main dengan digi tu. Sebab ada akai, copied digi. Kalau kau tak main akai buat apa tu? Marah. Aku yang marah. Dia main aku yang marah. Bau-bau on the way follow ni. Lori, dua aku termarah. Tapi betul lo guys. MY tadi kelebihan yang ada dari sudut dia pick digi tapi first turtle kan. Akai tu free tolak Chao tu keluar daripada turtle lo. Ya siapa lagi? Ha. Siapa lah? Tanya lot yang sekali lagi. Aduh, macam mana? Sorry doh aku marah. Apa lepak mai? RCY. Sorry doh lagi. Game tak seru ke? Baik balu. Tak ada mekanik pun MVP kat rank. Boleh lah tu. Eh, Nur Aisyah aku kau. Kau daripada tadi kau borak pasal Angela kau. Ya Angela memang kuat. Pemegang retribusinya terakhir untuk Suasi Sport. Razin gila. Aku rasa kan Razin. Tomia DM dik. Panda. Razin guys, dia main chom macam dia main chom liga babi. Dia anugerahkan. Okey, buat apa benda lagi buat. Perkara itu Noisha dilakukan oleh Razin. Nonton. Dia kalau berjalan di dalam Land of Dawn ni, okay. Dia tak hidupkan ahli pasukan dia. Dia benda yang sama je buat kan? Fik, Panda komen. Kau ingat kau tengah main soft flicker ke? Objektif, tetapi oh Fik, Panda komen. Tutup Mia DM dik. Apa yang dilakukan oleh Razin ini? Panda, kau punya Mia asyik kena tangkap ke naga je. Kau sepatutnya kau tenaga, tapi naga tu yang counter kau. Blasting duel, tetapi ada yang Ikimon untuk hilang guys, tak buat. Nah, itu baru petrify yang betul main leta. Kalau daripada tadi macam tu. Akan dikorbankan terlebih dahulu. Dua berhasil satu fokus pada tarik kristal. Ambil ni Fik. Dan GG RST menang 2-0. Ambil dah Lolia shotgun yang tower tu. Badut-badut pun pernah jadi King of KDA. Bukan satu season King of KDA guys. Dua season. Petik Zara. Petik. Betul. Oh, tak aku lag gift. Lama tak lawan naga. Ya dong. Kau kan. Naga tengah terbang kau dah ulti lagi lah. Memang dia kejar kau lagi pakai naga tu. Dan cuba reset semula. Kelihatan seperti mental mereka break dekat sini. Marah kena kejar dengan naga. Position pun dah kena stun. Nah, tekan ulti. Naga kejar. Tertidur. GG RSG. Kecap kemenangan 3 mata penuh yang berharga menjarakkan Hibambe yang ada di dalam grup A untuk mereka. Boleh VA Hibambe. Hibambe mereka sendiri. Dan permainan yang cantik di panik aku give. Memang panik Junwei. Tetapi ternyata kau boleh gendong dulu game tu tadi Panda, tapi entahlah kau. Kau tengah oleng kau hari ni. Kan sewaktu untuk menentang Suhas dan ayolah kita akan pergi kepada host kita. Kemenangan 2 berbalas 0. Bergaya kemenangan 2. Terima kasih. Berbalas kosong. Berbalas kosong. Bergaya. Okey. Dan ini kita ada kat sini. Dia naik stick macam Akademi Fantasia nya. Kemenangan 2. Anjay. Macam Milo ni bos. Suhas popcorn makan sahur kau. Kita bagi kat dia mic lah. Kita bagi kat dia mic eh. Alright. Okey. Nur Aisyah. Nur Aisyah janganlah merajuk. Okey, diamlah. View lah. Sorry. Kena banyak makan popcorn dia lah. Alright, so lepas ni kena hantar banyak lagi popcorn lah. Macam tu. Alright, okay tak apa. Kita akan tanya seterusnya. Gila lah, hai. Tanya siapa eh? Kita tanya Hawk lah. Kita tanya Hawk eh? Boleh eh? Alright, okay. Untuk awak kan, dekat group B nanti, kita lawan kat group B. Pasukan Orange paling konsisten. So nak jumpa antara 5 pemain yang main kat pasukan Orange tu, nak jumpa siapa?
nak lawan dengan siapa? Ha, Team Orange nak lawan dengan siapa antara lima tu? Ada Aim, Neo, Valence, Subway, Stormy. Yang paling nak nak jumpa lah kalau boleh. Nak lawan dia. Aim lah, Aim. Aim, kenapa? Kenapa? Kenapa Aim? Dia Roma kan. Oh, so nak lawan Roma kan? Lah. Nak tengok siapa better kan ni? Alright, itu jawapan dia pada Hawk eh. Tak ada okay, idea. Dia yeah, idea jawapan. Kepala petak kepala. Malu-malu. Dia orang Melayu gila. Okay, ucapan kepada peminat-peminat pasukan RSG yang datang kat Queen City Mall dan juga yang menonton kat rumah. Kepada pasukan RSG MY, terima kasih kerana sudi support kami walaupun dalam online atau offline. Terima kasih. Right, ini adalah jawapan yang baik daripada Lolias eh. Okay. Right, terima kasih pasukan RSG. Tahniah sebab menang bersih 2-0 eh. Jadi tiga mata yang penting. Sampai di situ saja bersama interview. Okay, you are pun mengajar aku bodoh Vic. Kita akan saksikan Mike Jack. Apa yang Balo Vic, jangan lupa di MLB. Sebentar tadi ketika mereka bermain. Hey guys. Hai. Alright, kita ambil bawah ni. Alright, kita ambil bawah ke flicker. Ambil atas. Dari dia. Mantap. Nice, nice, nice. Charging battery. Nice, Tri gila ni. Ni kenapa ni? Abang. Abang. Tolong. Abang. Let's go. Mati lagi. Kasih aku boleh kasih itu. Tak ada hitter, tak ada hitter. Boleh bunuh tu. Hitter boleh bunuh je. Betul. Abang saya abang saya bebek. Tak boleh. Kenapa aku mati tadi? Aku mati. Go lagi. Aku nak masuk. Hati-hati. Lepas ni kalau saya dapat interview RSG kan, saya nak interview ni Ezra pula. Sebab tadi saya nampak dia cakap, makan ni, lepas tu kena tendang. Masuk BCC, PCMPL.